Yo, everybody, this is the Dick Pop. Sambil terasi, pakai lalat pun bisa jadi. Apalagi capcu nasi, cocol enak, dicocol enak. Belum beyon di gulaan, gula aren, gula jawa. Gua keren, jangan ketawa. Kecapan nasi si sapi, paling enak sarapan pagi. Apalagi sambil ngopi, nikmat sekali. Samurat. Sampai muter-muter begitu. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Cuci muka kita. Ah, oke. Okay. Tepuk tangan saya lagi buat The Meta. Oke, okay, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama The Meta nih. Mas Megaloman, ini bagaimana? Ini kenapa nama grup bandnya The Meta nih? Karena kita bukan demek. Oke. Okay. Jadi kita kasih. Karena musiknya keras sekali ya. Musiknya keras karena metal kan baja. Metal baja juga keras. Tapi sebetulnya batu juga keras. Keras juga. Berarti selain metal Anda kerja juga di... Sebetulnya yang bikin nama bukan saya. Siapa? Ini dia nih. Oh. Kenapa Pak? Mual. Sampai muter-muter begitu. Saya takut lepas Pak. Yeah. Palanya Pak. Saya bingung. Udah 5 hari ngeband mulu, kagak ada kabelnya. Wireless. Sekarang sistem wireless. Wireless, yang ada kabelnya. Mas. Mukanya mas. Saya mau ngobrol susah nih. Santai aja lah bro. Wah, metal. Anak metal aja mau. Eh. Apa ya? Lu jadi pemain band, bukan jadi Doraemon. Ini kalau gak salah featuring sama... Tiling ting pak. Tiling ting pak. Oh. Apa tuh arti tiling ting pak? Juralis. Hah? Tiling ting pak. Oh, Halloween mas. Halloween dan? Halloween sama tiling ting tiling ting pak. Ya. Saya kira pak. Yang lag tadi. Mas Ujang. Nah ini saya nggak tahu. Ini siapa? Nggak tahu. Nggak kenal. Pakai celananya pak. Tahu. Nah ini tuh. Siapa ini tuh? Dari acara hari pertama sampai ini celananya begini melulu ya. Nih.
Gak ada niatan mau ke tukang jahit gitu, motong. Rambut, celana, sama baju. Udah itu. Iya. Hah? Gak punya biaya. Yes. Kan situ gitar, masa gak punya biaya? Saya ikut-ikutan, gak dibayar. Ini yang dibayar. Oh, kamu gak dibayar? Ya mah ikut, Pak. Lagi diam, dekat lagi ngobrol. Ngobrol sama tiang listrik, ngobrol. Saya tanya, adek kenapa? Ah, lagi gak ada kerjaan. Ikut, Ben. Ayo, ikut. Iya. Tuh tiang listriknya masih ada. Di bawah tiang listrik. Oke, ini tujuannya kalian apa ini band ini nih? Bubar sih tujuan kita. Tujuannya dulu ide awal siapa yang membuat ini, band ini? Ini ceritain tak? Ceritain. Jadi gini awalnya dulu. Lu kan bukan vokalis, pemain drum biasa. Karakter bro. Karakternya emang begitu. Gak apa-apa, nanya aja. Nanya apa lo? Tadi kan gue udah tanya. Soal apa? Soal tadi pembentukan band ini. Si Vincent yang tahu. Yang mana yang Vincent? Yang bentuk si dia. Ini kalian ini lempar-lemparan pertanyaan ini sebetulnya. Tuh. Band ini band siapa sih? Ini band saya. Kenapa gak tau gue udah begitu? Saya dulu buat 5 tahun lalu. Uhuy! Iya. Oke, ini pokoknya, band. Kita ini yang lain makin jauh ketinggalan. Berarti bagus. Sebetulnya ini kompak nih semua nih. Sebetulnya kami ini berempat dan ada niatan untuk bikin band. Oke. Nah, dinamain itu sama seseorang sebetulnya. Siapa? Ini nih. Oh. Nah, Mas. Mas. Saya mau tanya nih. Arah hidupnya mau kemana sebetulnya? Lurus ya. Tadi saya dengar ini band ini semua yang bentuk Anda. Ya. Yang membentuk band ini Anda katanya. Latihan aja kita nggak di studio. Di mana? Posyandu. Iya. Iya, ada. Ada saja kamu. Oke. Ada. Setelah ini mau ada konser di mana lagi? Nggak ada di sini. Di sini aja ya. Bubar. Ini bubar. Tapi mohon maaf nih kita. Di sini bubar ini. Kita mohon maaf tapi nggak ada bayaran. Enggak apa-apa, kita nasi kotak udah kebagi. Udah kebagi ya. Terima kasih banget. Besek ya. Udah ada. Udah ada besek ya. Oke, ya. Kalau begitu. Cuman minta satu aja, Pak. Apa tuh? Tiang listrik buat dia. Udah makan sahur? Udah ya. Ada. Sehat ya. Bapak tak pernah nonton film enggak? Yang mana? Unyil. Udah. Ableh tahu? Ableh. Ini anak. Ya udah. Kalau gitu terima kasih. Ya, tapi sebelumnya nih kita mau ada kuis Twitter dulu nih. Oh, boleh. Bisa baca? Baca bisa? Coba baca. Kuis malam ini. Mana? Kuis. Suaranya kecil ya? Oh. Gede dulu. Kuis Twitter malam ini adalah dengan kata itu. Oh. Ada volumenya. Cukup segitu, Pak? Cukup. Mention ke at ini. Maaf, agak bau ya? Gak boleh gitu. Itu dari hari pertama, Pak. Mention kemana? At ini _ talk show dan at IKEA _IND. Dengan hashtag pagar ini sahur 11 IKEA. Lu ngapain? Dengan hashtag pagar ini sahur, gak ada pagar, hashtag aja. Contohnya. Tuntut lah. Tuntut. Oh, sama puterin mau di mute. Tuntut lah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Tuntut lah ilmu sampai ke negeri Cina, at Ludi. Tuntutlah aku dengan penuh cinta. Asik. Itu. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing ₹1.000.000 dipotong pajak. Oke, hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perawatan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Dan nanti kita juga akan ada kuis interaktif, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Ini ada di bawah ini, bisa dilihat. Nah, iya itu di situ ya. Nanti dua orang penelpon akan mendapatkan hadiah ₹1.000.000 dipotong pajak, hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Dan juga dua orang pemenang lainnya akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang ₹1.000.000 dipotong pajak, hadiah dipersembahkan oleh hitchup.com, modest fashion online.
Dan buat Anda semua yang di rumah, kepengen berkesempatan bisa nonton di studio bareng, bisa menghubungi WhatsApp dengan nomor seperti itu. Ada 0855 sekian 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 ya. Iya di situ. The Metal. Ada satu keahlian mereka nih bisa bagi suara. Kur. Ya, Kur. Bisa. Coba coba. Coba kita mau bagi-bagi amplop bisa. Iya, bisa ya. Coba bagi suara dulu. Suara 1. Enggak, lagunya apa? Suara 2, suara 3. Coba. Suara 4. Suara kodok ya. Saya kodok sendiri. Ngomong apa, Pak? Ayo nonton ini sahur. Oke. Oke. Ayo nonton ini sahur. Batuk Pak dia. Dia lagi saya sendiri, Pak. Oh, sendiri dia. Sendiri harus sendiri. Ayo nonton. Gimana Pak? Semangat gak? Enggak sih. Kurang ya? Berarti barang lagi. Ya. Coba. One, two, three, four. Ayo nonton ini sahur. Oke, kalau begitu kita langsung saja serahkan ke calon tuh untuk teka-teki sahur. Selamat pagi. Kalau sudah ketemu dengan kami berarti sekarang waktunya untuk apa, Cak? Tetes teka-teki sahur. Kirain ada kerusuhan, lari semua. Ini supporternya Desta ini sepertinya ya. Iya, ini kayaknya pasti Desta akan minta bantuan penonton. Ini sudah pinter-pinter nih Pak. Ya kelihatan. Kelihatan ini pinter-pinter ya. Kelihatan dari mana Des? Kelihatan dari wajahnya tuh intelektual tinggi gitu. Oh, gitu ya. Pemikir gitu ya. Ya. Ini berangkat ke sini aja tadi mikir naik apa. Itu beda dong, Cak. Kalau itu mikir, kalau ini kita akan kasih perempuan-perempuan cantik untuk memberikan semangat mereka. Ini dua orang ini anggota dari The Metal tadi ya. The Metal. The Metal ya. Kita beri partner wanita-wanita cantik. Betul, siapa tapi sebenarnya sebelum kita panggil partnernya, Vincent seperti menikmati sekali bajunya hari ini ya. Oh iya dong. Ini celana saya ini, bentar lagi saya goreng jadi kerupuk kulit. Foto saya yang penting gak nyeplak Pak itu. Makanya kaosnya panjang. Takut. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung saja panggil Kaca? Ya. Perempuan cantik yang akan menemani Vincent dan Desta pada pagi hari. Siapa dia? Ini dia, Cut Tari dan Conchita Carola. Cetari. Jadi kan baru tiga kebetulan, Cak. Oh. Mari. Ini Desta cantik banget. Iya. Rambutnya. Ini penyanyi band apa pemain metal cantik banget. Tapi ini warna rambutnya sama loh jadinya loh. Ya, Cetari mirip ya Desta sama gitu. Heeh. Kita emang kakak adik. Ini juga mirip sama dia. Iya. Eh kalau silaturahmi sudah bilang ya. Lanjutkan saja. Jadi kalau kita udah panggil Jojo, dua bintang tamu cantik, kalau cuma jawab quiz doang kan gak enak. Ada hadiah dong. Betul sekali, kita punya hadiah untuk para pemenang. Ini dia, Bung Junet, silakan. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan komputer. Hadiah dipersembahkan oleh Talas, sepatu tanpa alas. Iya. Hadiahnya adalah komputer yang dipersembahkan oleh sepatu Talas, sepatu tanpa alas. Komputer kan udah pernah waktu itu. Oh ini berarti lain-lain kan yang mempersembahkan beda. Mungkin ini... Nah, itu laptop waktu itu. Ah laptop, ini komputer. Saya gak mempermasalahkan hadiahnya. Dipersembahkan Talas, itu ngapain sepatu gak pakai alas tuh? Sepatu itu yang dilihat orang kan luarnya, bawahnya kan orang gak kelihatan. Ya kalau nginyek-nginyek paku ya ketusuk juga. Ya kan salah sendiri. Tapi kan orang lihat Anda pakai sepatu. Ya mendingan nyeker. Kan enggak suka. Ya, ya. Yang penting persembahannya adalah komputer. Komputer ini buat pemenang tim A atau tim B. Kita beri tahu aturannya?
harus sopan di sini. Apa sih? Harus sopan. Kayak bertamu. Jadi teka-teki sopan ya TTS itu. Peraturannya begini. Seperti TTS biasa, nanti ada kotak kosong diisi sesuai dengan pertanyaan kita. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban ketertiban kuis dikurangi 50. Oke. Siap? Ya, siap. Dan bagi Anda pemirsa di rumah, Anda juga bisa ikut ini TTS. Betul sekali. Melalui Net Connect. Dan juga Anda bisa ikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect. Dan akan ada hadiah untuk Anda dari Net. Oke, kasih tepuk tangan. Kita harus memberikan semangat. Siap, tim A, tim B. Siap. Ini semua adalah untuk pertanyaan rebutan. Ya. Ya. Siapa yang menekan boleh menjawab terlebih dahulu. Jadi kita lihat. TTS yang pertama. Ini dia. Ya, gampang nih kalau biasa. Ada 6 kota. Ya. Huruf terakhir G. G. Saya. Monyet suka makan? Jangan pisah. Monyet suka makan? Ayo. Itu doang pertanyaan itu doang. Iya, tinggal lanjut. Ya, ambil deh. Tinggal lanjutin. Jangan. Jangan terpecah. Kenapa sih kalau kita mau jawab kenapa enggak boleh? Boleh. Jawab apa? Siapa? Sudari. Pisang. Monyet suka makan pisang. Pisang. Kita lihat. Bukan. Oke. Dia belum tahu calon. Tep sih. Cutari nggak tanya dulu sih dia sukanya makan apa. Suka bukan pisang makan. Ya. Suka. Jadi pusing nih saya. Suka makan. Ah pusing. Siapa tahu makan pusing. Pusing. Wah enggak. Pusing dimakan. Ah kita jerumuskan. Oh dia kurang satu. Makan. Oh cinta ini wanita. Sudah jatahnya. Habisin listrik, jangan main tekan aja. Pelit amat. Ini kalau sampai anjret. Anjlok. Ya. Boleh gak saya? Gak boleh. Sudah tim B jatahnya. Silahkan tim B. Makanan. Kok cuma sekali sih? Jangan lagi langsung dijawab. Apa ya? Monyet suka makan? Ngan siang. Makanan siang. Makanan siang. Kita lihat. Saya nggak yakin sih. Nggak nyampe dong. Apa monyet suka makanan siang? Siang. Oh nggak nyampe. Ujek mana sih Ujek nih? Hey. Oh ini dia. Hadir. Ini udah dari pisang tadi udah bantuin teriak-teriak sampai nggak kedengeran. Makanan teriak-teriak. Baik kita langsung buka ya. Salah. Monyet suka makan? Makanan dong sama makanan monyet. Makanan dong. Suka dilanjutkan. Kan saya bilang titik-titik lanjutkan. Monyet suka makanan dong. Ya udah bener tadi kan. Tapi ini tapi kan orang mikirnya jangan jadi makan andong. Andong kan ada kata sendiri, Kak. Makan andong masalah lagi makan. Kalau ada spasinya. Nah. Andong. Bapak jangan gitu Pak. Mentang-mentang saya belum pernah jadi monyet. Terus saya. Untuk tahu makanan monyet, kesukaan monyet tidak perlu jadi monyet. Tapi. Tapi ya amati aja manusia itu seperti apa. Loh gimana kita monyet tuh. Berdua kan lo bantah juga berdua. Kalau pengen tahu makanan monyet dan dia mati ya monyet Pak. Pengganti manusia itu monyet. Anda pernah tahu binatang yang pertama kali diuji coba untuk ke ruang angkasa? Monyet. Ya, monyet. Itu benar. Lah, apa nanya? Bapak ini nanya apa kasih informasi saya yang jelas? Nanya. Oh nanya. Oh monyet. Kali. Itu. Okay. Itu apa? Itu. Gak terima. Yang jelas salah satu jenis monyet yang pertama karena tabungse itu yang pertama kali. Simpan sama tabung. Pak mendingan tanya yang biasa digendong monyet itu Pak kan monyet itu. Belum ada yang menang. Nah, ini belum keluar. Oke, kalau gitu kita coba buka. Kita beri semangat. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan TTS yang kedua. Oke, dengerin nih pertanyaannya. Ada berapa kota? Waduh, banyak. Wah, banyak dibatalin aja ya. Iya, jangan. Ada 9 kota, huruf keduanya adalah E. Nih, kalau Anda tahu pasti tahu lah. Karyawan yang baik masuk kantor tidak pernah terlambat. Harusnya terlambat. Jawab aja. Jawab.
Langsung. Tadi kan udah tahu. Nah, itu ya. Kenapa terlihat sangat semangat sekali ya, Cuk. Ayo, Cuk joget, ayo. Hah? Cuk joget. Ganti-ganti nama orang. Ya, enggak boleh terlambat. Terlambat. Kita lihat. Eh, udah dikunci, terlambat. Jadi ikut-ikutan aja. Terlambat. Kunci aja. Ya, kunci aja. Karyawan yang baik masuk kantor tidak pernah terlambat. Apakah itu jawabannya? Kan udah dibilang tadi, jangan. Ih, telat, udah gue pencet baru bilang jangan. Tim B seperti biasa mengambil sisa-sisa waktu dari tim A. Tidak pernah ada keberanian kesempatan untuk memulai menjawab. Apakah tim B akan berhasil memberikan jawaban yang benar? Benar. Ya. Sendirian. Benar ya? Karyawan yang baik masuk kantor tidak pernah sendirian. Apakah itu jawabannya? Ngapain dia sendirian ngantor? Kantor mau banyak ya? Iya. Aduh, masuk akal, nggak mungkin dia ngantor sendirian. Ngapain ngantor sendirian? Eh, ada masuk kerja sendirian? Nggak, kerja apa? Juru kunci kuburan? Ya. Kerja sendirian. Nggak mungkin rame-rame juru kunci cuma satu. Apa ya? Kita. Nggak usah dipikirin lagi. Karyawan yang baik masuk kantor tidak pernah. Ini dia. Tidak pernah kelewatan. Tidak pernah kelewatan itu benar banyak maksud. Kelewatan yang paling kantornya. Gampang misalnya masuk kantor. Iya Pak, pintunya awas Pak. Kantor saya di sana. Sana Pak. Karyawan nggak baik kantornya aja nggak hafal. Apalagi? Yang kedua, masuk kantor kelewatan. Masuknya misalnya jam 9. 9. Dia jam 5 pagi sudah datang. Ya bagus loh. Itu kelewatan. Kok kantornya aja belum dibuka? Ya tapi bagus, rajin. Bagus, rajin gimana itu kelewatan. Kelewatan itu jam 9 masuk jam 11. Itu terlambat, bukan kelewatan. Apa bedanya? Kalau kelewatan itu biasa Pak. Kelewatan jamnya. Ini. Jam 11. Terlambat itu selalu lebih. Akhir dari... Ya. Yang semestinya, kalau jam 9 dia jam 10 itu terlambat. Ya. Kalau kelewatan itu keterlaluan. Masuk jam 9, Jam berapa Pak? Jam 3 pagi sudah datang. Itu kan kelewatan. Kan kasihan keluarganya. Namanya ditinggal. Keduluan Pak. Itu kelewatan, bukan keduluan. Kalau keduluan itu dia mau masuk, ada yang masuk duluan. Waduh keduluan. Itu keduluan. Bapak, ini orang kesurupan. Daripada Bapak kebangetan, Pak. Nah, rasain lo. Tadi kesurupan. Manis dong. Kesirupan. Itu kesirupan, Pak. Ketuaan. Hei, kita beri semangat. Komputer menanti. TTS kita yang ketiga. Ini dia. Tari awas pencet ya. Oke. Yang mengemudikan pesawat namanya? Pilot. Ada 7 kotak nih. Yang mengemudikan bis? Supir bis. Pertanyaannya, apa? Lah, tanya dulu. Nah, iya belum. Yang mengemudikan kereta api pasti? Masinis. Ya, Tiba. Yang mengemudikan kereta api pasti? Latihan, kita kunci. Iya dong. Gak mungkin yang mengemudikan apa tadi namanya? Kereta api dengan latihan, gak mungkin. Bisa jadi. Coba ya. Kita lihat, apakah latihan. Yang mengemudikan kereta api pasti latihan. Wah!
Terbang dia, Cak. Terbang. Terbang. Ini terbang ya? Roket. Pak, Pak. Pusing dia, pusing. Pusing dia. Wah, keren banget. Terbang pakai roket. Daya dorong. Bagi dua nilainya saya yang mencet. Enggak. Mencet saya. Oh, tidak bisa. Tidak ada urusan. Pak, sebentar. Kenapa boleh, nih? Saya ingin terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebay, baru satu soal. Belum selesai. Bab satu masih ada. Ke Indonesia jadi semua. Silakan dibacakan skornya, Nabila. Sebentar kita bacakan dulu tim A 100 dan tim B masih kosong. Memimpin 100, tapi nanti di babak atau part kedua apakah tim B mampu menyusul dan siapa yang membawa pulang komputer? Jangan kemana-mana. Di sini.